salah satu tren yang paling umum digunakan oleh orang-orang adalah menyesuaikan gaya rambut. Tapi apa jadinya saat rambut rontok berlebihan? Bramardianto.com menuliskan artikel tentang vitamin khusus untuk mengatasi rambut rontok Anda. Martin Luther pernah berkata, rambut adalah hornamen termahal bagi perempuan. Tapi hari ini, pria dan wanita sama-sama merawat rambut sebagai mahkota mereka. Beberapa gaya rambut dan produk rambut selalu mendapatkan popularitas bagi pria dan wanita. Ini semua tentang meningkatkan penampilan seseorang dan daya tarik visual. Jadi, ketika masalah rambut rontok itu muncul. Semua orang mulai bingung dan mencari berbagai cara untuk mengurangi rambut rontok berlebihan. Apa penyebab rambut rontok ketika Anda berbicara tentang rambut rontok? Anda biasanya berpikir tentang botak seperti orang yang sudah tua. Kenyataannya, rambut rontok bukanlah sesuatu yang hanya rentan dialami orang tua saja. Lebih banyak perempuan dan remaja yang mengalami kerontokan rambut. Ada beberapa alasan mengapa Anda mungkin akan terganggu dengan kerontokan rambut. Mungkin ada infeksi dalam tubuh atau gangguan yang dapat menyebabkan rambut kerontok. Kebiasaan makan, stres dan gaya hidup Anda juga berperan dalam kerontokan rambut. Sebelum kita melanjutkan ke masalah kerontokan rambut, mari kita memahami dasar-dasar tertentu rambut. Rambut terbuat dari protein yang disebut keratin. Rambut terdiri dari batang rambut yang merupakan bagian yang terlihat, akar rambut yang berada di bawah permukaan kulit, folikel di mana akar tumbuh, dan bola rambut yang merupakan akhir dari folikel di mana melanin diproduksi. Hal ini juga penting untuk dimengerti bahwa rata-rata seseorang kehilangan 100 rambut per hari. Sesuatu yang lebih dari ini akan dianggap abnormal dan seharusnya menjadi masalah yang harus segera diatasi. Penyebab umum rambut rontok penyakit jika seseorang menderita suatu penyakit atau kondisi medis seperti diabetes, masalah tiroid, masalah ginjal atau bahkan sindrom ovarium polikistik, akan ada peningkatan jumlah rambut rontok. Obat TV samping dari obat tertentu seperti obat untuk jerawat dan kanker menyebabkan rambut terontok. Pil diet juga dapat menyebabkan rambut rontok Styling dan semacam perawatan lainnya, paparan produk styling dan perawatan seperti mengeriting, meluruskan dan mewarnai dapat menyebabkan kerontokan rambut terus-menerus. Diet yang buruk Diet yang buruk atau miskin nutrisi dapat menyebabkan kerontokan rambut. Hal ini karena tubuh tidak mendapatkan nutrisi yang cukup yang menghalangi pertumbuhan rambut. Gangguan pada siklus pertumbuhan rambut ketika tubuh mengalami beberapa perubahan besar seperti melahirkan, anestesi atau operasi, siklus pertumbuhan rambut akan berubah dan dapat menyebabkan rambut kerontok. Jika Anda melihat peningkatan rambut rontok, maka solusi terbaik di sini adalah untuk pergi ke dokter dan mendapatkan bantuan medis. Mungkin ada masalah serius yang membutuhkan bantuan, tapi jangan khawatir. Kemungkinan besar itu adalah diet yang buruk yang perlu dibenahi. Ada beberapa vitamin yang bisa mengatasi rambut rontok. Vitamin yang bermanfaat untuk rambut rontok. Jadi, pengobatan apa untuk rambut rontok dan bagaimana cara menghentikannya? Alasan paling umum untuk rambut rontok adalah kekurangan vitamin dalam tubuh, khususnya vitamin B ketika tubuh mulai mendapatkan dosis harian vitamin. Rambut rontok akan terlihat berkurang. Ada daftar vitamin yang cukup memainkan peran penting dalam perawatan rambut rontok. Vitamin A antioksidan inilah yang membantu dalam sekresi sebum di kulit kepala yang sehat. Daging, produk susu, sayuran seperti wortel, kubis, bayam, buah-buahan seperti buah persik, aprikot dan minyak hati ikan merupakan sumber vitamin A. Vitamin A mengelola aliran asam retinoat Integral untuk pertumbuhan dan perkembangan tubuh dalam folikel rambut dan juga hadir dalam banyak produk perawatan rambut. Vitamin B3, niacin, ini adalah vitamin lain yang membantu dalam sirkulasi kulit kepala. Hal ini ditemukan dalam biji gandum, ragi, daging dan unggas. Vitamin B5, pantothenic acid juga dikenal sebagai kalsium pantotenat. Vitamin ini penting bagi pertumbuhan dan kesehatan rambut. Hal ini terutama ditemukan dalam kuning telur, susu, hati, ginjal, dan kentang. Vitamin B6 penting untuk produksi melanin. Vitamin ini memastikan penampilan rambut dan tetap sehat. Hal ini ditemukan dalam sereal gandum, kuning telur, dan daging golden. Tetapi, jika dikonsumsi dalam jumlah besar, itu menyebabkan mati rasa pada tungkai. Vitamin B12, vitamin ini ditemukan pada ikan, susu, telur, dan ayam, membantu dalam pencegahan rambut rontok. B12 itu sendiri merupakan bagian dari rambut. Vitamin C untuk rambut sehat. Vitamin C merupakan bagian integral. Buah citrus seperti jeruk. Lemon dan strawberry merupakan sumber yang paling umum untuk vitamin C. Sumber lain adalah kentang, paprika hijau dan sayuran berdaun hijau. Vitamin C menyerap kandungan zat besi dalam tubuh kita dan asupan rata-rata harian vitamin C harus sampai 2500 mg. Vitamin D asupan vitamin D mencegah rambut rontok secara efektif. Ini memperkuat sel-sel di sepanjang batang rambut sehingga kuat. Vitamin D juga dikenal sebagai vitamin sinar matahari, sumber besar yang diefektifkan oleh sinar matahari. Vitamin D dalam makanan termasuk produk susu, sayuran berdaun gelap dan makanan laut yang kaya minyak. Vitamin E vitamin ini meningkatkan sirkulasi darah di kulit kepala yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan rambut. Biji mentah, minyak sayur, minyak gandum, kacang-kacangan dan sayuran berdaun hijau adalah sumber yang bagus untuk vitamin E alami. Ini merangsang folikel rambut dan meningkatkan kapiler dalam tubuh. Biotin umumnya dikenal sebagai vitamin H. Vitamin ini mencegah rambut dari beruban dan jatuh. Biji-bijian, hati, Susu dan beras merupakan di mana vitamin ini sering ditemukan. Asam folat, asam folat, atau vitamin B9 adalah komponen larut air secara alami ditemukan dalam kadar air pada makanan. Asam folat membantu meningkatkan jumlah sel darah merah dan produksi DNA. Sumber makanan termasuk jus jeruk, sayuran berdaun hijau, dan hati mineral dan lainnya Seng mereka yang menderita defisiensi Seng akan sering mengalami botak dan gangguan kulit kepala Yang dapat dicegah dengan mengkonsumsi makanan kaya Seng seperti daging sapi rendah lemak yang dipanggang, labu dipanggang, semangka yang dikeringkan dan kacang tanah Seng adalah mineral penting yang sangat tak terpisahkan dalam pertumbuhan rambut karena mempertahankan kadar minyak pada kulit kepala untuk mencegah ketombe dan memberikan manfaat dengan memperkuat dan memperbaiki jaringan di sepanjang kulit kepala. l metionin dan L-cysteine mereka membantu dalam meningkatkan pertumbuhan, kualitas, dan tekstur rambut dan menghentikan rambut rontok. Mineral ini mudah didapat dan dapat diambil sebagai bagian dari diet atau sebagai suplemen. Dianjurkan untuk berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi sebelum mengambil suplemen apapun, karena konsumsi berlebihan bisa berbahaya yang mengakibatkan efek samping. Kolin-kolin adalah nutrisi yang mengkoordinasikan keseimbangan stres. Kolin bila diberikan pada intinya untuk pasien yang mengalami kebotakan dan bekerja luar biasa bagi mereka, ini adalah vitamin mitra B kompleks. Dan ketika diperkenalkan dengan inositol, bekerja untuk menstabilkan membran sel yang disebabkan oleh deposito kolesterol teroksidasi di kulit kepala. Rambut rontok bisa menjadi pengalaman traumatis. Tapi bukan sebuah masalah yang tidak dapat ditangani. Berkunjung ke dokter atau dokter kulit dapat membantu meringankan penderitaan yang datang dengan hilangnya mahkota Anda.